old story about my freediving course at Bhutan Islands with Apnea Bhutan Freediving Club. Buat kalian yang nggak tahu di mana Pulau Bhutan berada, kalian buka peta, cari di Sulawesi bagian tenggara, kemudian ibu kotanya itu namanya Bau Bau. Disitulah Apnea Bhutan lahir dan berkembang sampai sekarang. Well dan sangat aktif untuk sebuah komunitas kecil yang berada di pulau yang sangat terpencil. Ya, yang anggotanya itu kebanyakan teman-teman yang berada dari luar Pulau Bau-Bau itu sendiri. Ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang di PLN dan kurang lebih seperti itu. Ini sangat seru dan mereka juga secara pribadi mau berkembang. Nah, sangat sayang lokasi mereka itu sangat-sangat-sangat. Kelas di Bau-Bau sebenarnya adalah salah satu kelas favorit saya, atau Bau-Bau itu adalah salah satu kota favorit saya untuk melakukan aktivitas free diving, di mana lokasi spotnya juga sangat-sangat mudah untuk dijangkau dan lautnya juga yang Jadi yang ngajak saya pertama kali ke sana itu si Safri, kemudian dia coba kumpul beberapa teman-temannya, akhirnya bertemulah si Apeng, Wahab dan si Bilal ini dalam satu kelas. Tiga orang itu adalah kelas pertama di Apnea Bhutan itu tahun 2016 atau 2017, saya lupa. Yang jelasnya mereka bertiga itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya si Apnea Bhutan itu sendiri. Saya masih ingat kita ngajar di dalam kos-kosannya si Safri, okay? Di dalam ruangan dengan pencahayaan dan fasilitas yang seadanya, tapi disupport dengan otak-otak dari para peserta, artinya si Apeng dan si Wahab ini karena dia dokter, jadi mereka paham secara fisiologi dari alat organ-organ tubuh yang dipakai waktu equalize, jadi gampang untuk mereka pahami dan ya, sangat memudahkan saya dalam mengajar. Terima kasih Apeng dan Wahab. Fasilitas kolam di Kota Bau-Bau menurut saya hari itu ya masih kurang memadai, karena mereka punya kolam yang panjangnya sekitar 15-20 meter, kolamnya mungkin jarang dibersihin dan lain-lain, tapi hari itu kita hanya tahu kolam itu saja yang bisa dipakai dan mau tidak mau kita pakai. Pantai Nirwana adalah salah satu spot favorit di Kota Bau-Bau. Jaraknya dari kota ada sekitar 15-20 menit dan bisa ditempuh dengan hanya naik motor.
Open waternya berjalan dengan lancar, lautnya flat, visibility-nya oke, kemudian nggak ada arus sama sekali. Itu hari kita main di pagi hari. Sangat bersyukur punya spot untuk latihan free diving seperti di Pantai Nirwana, sekitaran Pantai Nirwana di Apnea Buton. Harusnya sangat bersyukur karena punya spot seperti itu, mereka bisa latihan kapan saja. Sangat low budget karena tinggal berenang berapa meter kemudian udah bisa latihan dengan kedalaman yang bisa untuk level standar teman-teman beginner sampai advanced level. Jadi menurut saya Pantai Nirwana adalah salah satu spot yang sangat rekomendasi buat free diving. Terima kasih buat teman-teman Apnea Buton udah mengundang saya ke sana. Terima kasih sudah mau menjadi bagian dari Melanesia Free Dive. Teman-teman suka sama video ini, kalian boleh like, kalian boleh share, dan kalau kalian suka channel Melanesia Free Dive, kalian boleh subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.